Apakah pemirsa mengenal makanan ini? Ya, inilah donat Spanyol atau yang biasa disebut dengan churros. Berbeda dengan donat pada umumnya yang berbentuk bulat, donat dari negeri Matador ini berbentuk panjang. Sepintas bentuknya mirip dengan cakwe, makanan khas dari Bandung. Namun churros sendiri mempunyai rasa yang manis. Makanan yang masih jarang ditemui ini kini bisa ditemui di pertigaan Jalan Wonoyoso Kebumen. Sang pemilik usaha tersebut yakni Nina, yang baru 6 bulan terakhir ini merintis usaha tersebut dengan hobi kulinernya, ia mengembangkan makanan yang belum dapat ditemui di Kebumen. Churros yang dijual Nina dikreasikan dengan berbagai topping seperti keju, coklat blok, choco crispy, kacang, Oreo, dan cornflakes. Lezatnya churros ini dapat dinikmati dengan harga yang sangat ekonomis, yakni mulai dari Rp5.000 hingga Rp8.000 saja. Tidak hanya dapat menikmati manisnya churros, di booth sederhana milik warga Kelurahan Bumirejo ini dapat juga menikmati kesegaran es alpukat kocok, es mangga susu, aneka jus hingga milkshake. Dari Kebumen, tim liputan Rati TV memberitakan.